Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi atau kembali bersama channel FAR Sobat FAR. Hari ini akan kita lanjutkan hunting. Kemarin sudah hunting ke beberapa, mungkin 2 mingguan kita hunting ke Domat. Hari ini akan kita telusuri Alfamart, karena dari hunting terakhir kemarin di Alfamart sudah restock Sobat FAR. Akan kita mulai telusuri lagi di Alfamart. Oke, Sobat FAR, untuk yang baru bergabung dengan channel FAR atau yang baru nemu channel FAR tapi belum subscribe, langsung aja di subscribe di bawah ya. Jangan ragu, kita membahas semua tentang Hot Wheels Sobat FAR, terutama hunting Hot Wheels terupdate di wilayah FAR Pradaya. Tanpa panjang lebar lagi, jangan lupa waspada virus corona Sobat FAR, gunakan masker dan pembersih tangan ya kalau berada di luar ruangan Sobat FAR. Ikuti petunjuk-petunjuk dari pemerintah juga. Dan jangan lupa, kita selalu berdoa kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa Sobat FAR untuk perlindungan kita yang nomor satu ya Sobat FAR. Lanjut, kita hunting aja Sobat FAR. Oke Sobat FAR, kita lanjut hunting lagi Hot Wheel koleksi kalau ada di Domart. Permisi, kita lihat aja. Ada suara televisi Sobat FAR. Iki ada Hot Wheel Lot D dan campuran, masih ada yang 2019 juga. Ini Lot C ya, Chevy Impalanya Lot C. Banyak Hot Wheel Fantasi nih. Ada boom, apa nih, boom car. Bum around. Gak ada yang menarik. Kita lihat di etalase yang berikutnya. Coba kita lihat ya. Nah, sudah ada Sobat FAR Lot D. Ini Lot D ya. Ini Lot D Port Mustang. Ini Lot D juga nih, Deora 3. Sama ini Alpine. Tapi gak ada yang dicari. Kita hot itemnya mana nih? Oh, enggak ada. Enggak ada. Kita lihat ini apa nih? Head seater lagi. Hot Wheel Fantasy aja ini. Dodge Dart. Enggak ada Sobat FAR. Enggak ada yang antik-antik. Oh, ini booknya nih ada banyak nih. Coba lihat, siapa tahu ada yang tersembunyi. Ternyata juga tidak ada Sobat FAR. Wah, kayaknya sudah keduluan serok oleh orang lain nih Sobat FAR. Tidak ada lagi. Oke dah, kita melipir aja dah. Gak ada kayaknya Sobat FAR. Kita cari apa ya? Atau ini belum bongkar kayaknya. Belum bongkar, masih ada box-box. Hot Wheelnya yang dipajang aja, Mbak ya. Iya. Gak ada antis tuh, Mbak. Iya, makasih. Oke, kita keluar aja Sobat FAR. Gak ada. Oke Sobat FAR, jangan lupakan Alfamart. Kita hunting lagi Hot Wheel koleksi di Alfamart. Siapa tahu ada yang baru-baru. Kita lihat aja di sini, apakah ada Hot Wheel yang baru. Waduh, banyak nih Sobat FAR di restock. Dan kita lihat ini Lot D Martin Vulcan, tapi di belakang udah Lot D nya nggak ada yang menarik Sobat FAR. Nggak ada yang menarik. Banyak Hot Wheel Fantasy, waduh banyak, tapi nggak ada yang menarik. Kita lihat di etalase yang lain. Ini dia etalase yang lain, ada pesawat-pesawatan sama Port GT 2, tapi bukan yang Super Treasure Hunt Sobat FAR. Berharap Super Treasure Hunt. Dan di sini tidak ada juga kelihatan yang baru-baru. Nggak ada. Ada Lot D sama dengan ini ya, berarti ya, dengan Domart Sobat FAR. Sama Lot D juga dengan Domart, tapi hanya sedikit yang masuk, nggak banyak, nggak semuanya. Hot Wheelnya yang di etalase aja Mbak ya.
hotelnya yang dipajang aja, nggak ada yang bisa di gudang gitu, nggak ada. Ya, siapa tahu ada di dalam box. Gak ada yang dipajang lot D, cuman ini kayaknya nih, ini doang yang dipajang. Kita lihat aja, soalnya banyak banget nih box-box baru datang tapi belum dibuka, kayaknya masih disegel. Masih disegel, dan di sini juga nggak ada. Apa nanti mungkin beberapa waktu lagi ya, ini mungkin ada yang dibuka sobat TPR. Kita lihat apakah ada box Hot Wheel, nggak ada juga. Oke, kayaknya belum dibuka nih di dalam box ini. Mungkin sore atau malam baru dia dibuka. Nggak ada. Itu juga nggak ada. Belum ada penampakan. Oke, kita keluar dulu. Oke, Mbak, makasih. Keluar aja. Oke sobat TPR, kita coba berburu lagi Hot Wheel koleksi di Alphamart Museum. Masuk aja ya. Apa ada update-update tertentu di sini? Misi hunting Hot Wheel ya, Mbak. Mas. Ini ada Hot Wheel, bukan Hot Wheel, ini Apollo. Apollo-nya restock banyak sobat TPR. Nih, lihat. Apollo tapi yang dicari kayaknya Alphard katanya, putih. Oke, kita pindah ke etalase yang lain dan ada update Hot Wheel pesawat. Kayaknya Hot Wheel ini ya, Star Trek itu ada 4 apa 5 gitu di update di Alphamart. Dan ini dia updatean Hot Wheel Lot D. Wish. Sudah ada juga nih updatean Lot D di Alphamart ya. Kemarin di Domart yang diserang Lot D, sekarang malah kita nemu lagi di Lot D di Alphamart. Tapi bukan cuma Lot D nih. Waduh, ini Lot E kayaknya nih sobat TPR nih ya. Ini item Lot E malah ada di sini ya. Sorry, ini jatuh karena penuh sobat TPR. Kita lihat nih, ada item Lot E. Malah Alphamart lebih duluan restock Lot E. Kita lihat, dan ini hot item yang kemarin sudah kita dapat ya, Bugatti Chiron yang warna hitam. Nah ini dia sobat FR, FR sudah dapat kemarin dan tidak serok lagi. Ini, wah ini aneh nih, Lot E sudah ada di restock oleh Alphamart. Dan ini juga ada mainan mini ya, mini racer. Ini banyak juga nih di restock nih. Wah, kecil-kecil nih, unik-unik juga. Unyu-unyu. Oke, kita lihat aja di samping sini nih, kayaknya item Lot E juga. Quick Bite yang ice cream. Bugatti Lot D hot itemnya ada. Nah, ini juga Lot E sobat FR. Ini ya, Formula E Gen 2 Cars. Mantap nih, mantap Alphamart. Dan ini juga kemarin kita belum dapat ini, tapi akhirnya dapat juga. Dan kita serok yang mana ya? Ini Port Ranger Raptor sudah, Mazda Repo juga sudah. Mana kali ya? Wah, ini dia sobat FR, ada inceran kita di Lot E, Honda CRX. Wah, ini yang warna putih ya. Wah, ini kayaknya FR serok nih yang ini nih. Walaupun ini bukan Super Treasure Hunt dan kartnya agak mengkerut,
tapi nanti rencana mau di loss juga, mau di review, dan ini unik, dan ini inceran FHR juga. Wah, kita serok yang ini aja sobat FHR. Item lot, oke. Kayaknya tanpa panjang lebar lagi, ini sementara kita lihat item lot D dan E ya, gabungan ada hot item juga. Ini Bugatti Chiron warna hitam, dan lot E nya Formula E Gen 2 Cars, ada Mazda Repu dan Volkswagen Beetle Pickup. Volkswagen nya nih ini, tapi kartnya kurut patah sobat FR. Nanti kita cari yang nggak patah aja ya sobat FR. Oke dah, kayaknya FR serok yang ini aja nih. Ini auto hilang nanti di gantungan nih. Ini gantungan yang dekat susu masih yang lama sobat FR, banyak fantasi car juga. Ini aja nih kayaknya di restock banyak nih, ada Bugatti Chiron dan lain-lain. Wah keren ya, Alphamart juga membombardir Hot Wheel juga nih sobat FR, nggak selang jauh dari Domart. Wey keren. Oke, kita bayar aja sobat FR tanpa basa-basi lagi. Misi bayar Hot Wheel. Ada kartu membernya, ada, tunggu ya. Ini sama berapa mbak itu? 29 ya. 29. Iya, tunggu mbak ya. Oke. Terima kasih. Oke sobat FR, nih dapat. Makasih. Ayo Mas, makasih. Kita keluar aja dapat lot E. Mengejutkan sekali nih Alphamart. Ada restock lot E, bukan cuma lot D. Oke, kita keluar aja sobat FR. Alhamdulillahirabbilalamin. Hari ini akhirnya penemuan juga di lot E sobat FR. Sudah restock ya. Kita menemukan Hot Wheel koleksi di lot E, yaitu apa tadi? Yang terakhir tadi kita masuk, ada beberapa Alphamart sudah memang masuk box-box kuning ya, tapi belum dibuka sobat FR. Nah kayaknya di lain waktu kita akan balik lagi ke Alphamart yang tersebut, kita lihat restockan apa. Kayaknya memang banyak tuh dia di restock ya, bukan cuma 2-3-4 item, tapi kayaknya hampir 10-an sobat FR lebih ya. Oke, dan ini item baru di lokasi FR berada ya. Apa itu tadi? Kita dapat hot item 88 Honda CRX. 88 Honda CRX yang warna putih sobat FR. Ini keren ya. Tampo, ini JDM juga, otomatis yang fokusannya JDM wajib serok nih sobat FR. Dan ini keren juga tamponya. Kalau FR kan memang suka tamponya ya. Jadi ini termasuk yang keren tamponya. Dan wajib serok bagi FHR nih sobat FHR. Untuk yang bukan fokusannya ya jangan diserok sobat FHR, tetap perhatikan fokusan masing-masing sobat FHR, kesukaan masing-masing ya. Oke, untuk sobat FHR yang baru nemu channel FHR atau sudah pernah nonton tapi belum subscribe, langsung aja di subscribe di bawah ya. Jangan ragu, kita membahas semua tentang Hot Wheel dan hunting Hot Wheel terupdate di wilayah FHR berada tentunya. Oke sobat FR, yang penting lagi tetap sobat FR waspada virus corona, lindungi diri dengan masker dan hand sanitizer di kalau beraktivitas di luar ruangannya sobat FR. Jangan lupa, dan yang terpenting nomor satu, tetap kita harus berdoa dan jangan tinggalkan ibadah sobat FR, apapun agama sobat FR semua, tetap ibadah nomor satu ya sobat FR, karena yang menentukan kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa sobat FR. Oke, sampai ketemu lagi di hunting-hunting yang berikutnya. Semoga kita dapat hot item di lot E sobat FR di Alphamart ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.